Kembali lagi bersama saya Raunja, dan kali ini kita akan main Minecraft lagi. Oke, jadi di video kali ini di belakang saya sudah membuat sebuah rumah modern cukup besar. Dan rumah ini terdiri dari 3 lantai, yaitu ada lantai basement, lantai 1, dan lantai yang paling atas. Oke guys, sebelum ke videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya agar aku tetap semangat untuk membuat video baru. Dan oke, langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Oke guys, untuk membuat rumah seperti ini, blok awal yang kalian butuhkan adalah blok-blok ini. Dan oke, langsung aja kita buat. Pertama-tama kita akan membuat polanya dulu seperti biasa. Dimulai dari sini, kita tambah 10 blok beton warna putih ke depan. Lalu ke kanan kita tambah 6. Lalu di depan sini kita tambah 3x2 beton warna abu muda. Kita lanjutkan lagi di sini, kita tambahkan 7 blok triple spruce log. Lalu dari sini ke belakang kita tambah 11 blok beton warna putih. Oke, sudah sejajar, tapi kita tambah dulu ke kanan sebanyak 8 blok lagi. Dan langsung aja kita hubungkan. Oke, dan polanya jadi seperti ini ya teman-teman. Oke guys, tapi selanjutnya kita tinggal meninggikan semua pola ini sebanyak 2 blok lagi. Oke, kita sudah meninggikan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tangga dulu di sini. Di sini kita tambahkan 3x3 beton warna putih. Lalu kalian buat tangga kuarsa halus di atasnya. Dan kita buat tangga aja ke bawah. Lalu di sini kita buat alas datar 3x3. Dan kita belokkan ke kanan seperti ini teman. Lalu blok abu muda ini kita tinggikan sebanyak 2 blok lagi. Selanjutnya di sini kita buat 3x3 grass. Lalu di bawahnya kita buat 3x2. Dan di depannya kita tambah 4 blok beton warna putih. Dan mungkin langsung aja kita hubungkan dengan sisi yang lainnya. Oke, lalu kita tinggikan sebanyak 2 blok lagi. Sampai sini, di sini kita tambah 1 baris. Dan selanjutnya kita akan membuat pola alas untuk lantai satunya. Dimulai dari sini kita tambahkan beton warna putih. Kita panjangkan sampai sini. Dan kita tambah 3 blok lagi. Lalu kita mulai dari sini, kita tambahkan 18 blok beton warna abu muda. Di depannya kita tambahkan lempeng kuarsa halus. Lalu kita lanjutkan lagi ke belakang, kita tambah 9 blok beton warna abu muda. Dan sudah sejajar, langsung aja kalian hubungkan. Oke guys, kita sudah membuat pola alasnya, tapi kita nggak akan tutupin dulu karena di sini kita akan membuat kolam renangnya. Dari sudut sini ke depan kita hancurkan 17 blok. Lalu ke kanan 6 blok. Dan kalian hancurkan sampai belakang. Selanjutnya di sini kita tambah 1 baris papan kayu cemara. Lalu ke kiri. Dan di depannya kita tambah 3x6 beton warna putih. Lalu di sini kita tambah tangga kuarsa halus. Sampai sini, kita lanjutkan menggunakan beton warna putih dan kita hubungkan. Dan seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat pilar-pilar. Kita jaraki 3 blok dan 3 blok lagi.
Dan untuk bagian lantainya, kalian bisa ubah sesuai keinginan kalian. Selanjutnya di sini kita akan membuat pagar beton. Kita buat dua baris beton warna putih sampai depan. Dan sudah sejajar. Selanjutnya di sini kita akan membuat lentera biar terang. Dan jangan lupa untuk memberi air ya, jangan lava teman-teman. Oke, dan kolam renangnya udah jadi. Oke guys, tapi selanjutnya kita akan membuat lantai untuk lantai satunya. Dimulai dari sini kita tambahkan papan kayu cemara dulu sebagai pembatas antar lantai. Jadi ada perbedaan lantai. Yang di sini memakai papan kayu cemara dan di sini memakai block grass. Dan selanjutnya kita akan membuat pola bangunannya. Dimulai dari sini ke belakang kita tambah 14 blok beton warna putih. Lalu ke kiri kita tambah 14 blok juga. Lalu ke kiri lagi kita tambah 7 blok. Lalu ke kiri lagi kita tambah 10 blok. Dan kita hubungkan. Oke, dan polanya seperti ini. Tapi selanjutnya kalian tinggal meninggikan semua pola yang tadi kita buat sebanyak 2 blok lagi. Oke, kita sudah meninggikan semuanya. Selanjutnya kita akan membuat ventilasi udaranya. Di sini kita jaraki 1 blok dan kita hancurkan sampai atas seperti ini, teman. Nah, pokoknya kita jaraki 1 blok 1 blok ya. Dan di lubang-lubangnya ini aku membuat kaca warna-warni, tapi kalau kalian mau buat dengan warna lain, kalian bisa buat sendiri ya, sesuai imajinasi kalian. Jadi kelihatannya lebih colorful ya guys. Selanjutnya di sini kita hancurkan 2x3, kita buat 2. Di sisi selanjutnya kita hancurkan 3x3, kita buat 2 juga. Dan di sisi selanjutnya di sini kita buat 2x3 lagi. Oke, sudah. Di sini kita akan membuat pintunya. Dan juga di sebelah sini. Jadi ada 2 pintu. Dan untuk yang berlubang ini, kalian tinggal tambahkan panel kaca warna biru muda ya, teman-teman. Oke, tahap selanjutnya di sini kita akan membuat pagar kaca memakai panel kaca warna biru muda. Dan di sini kita lanjutkan menggunakan beton warna putih. Selanjutnya di sini kita akan membuat tangga ke lantai duanya. Kita buat dulu 2x3 seperti ini. Di atasnya kita buat tangga, kalian buat tangga aja seperti biasa ya. Oke guys, selanjutnya kita akan membuat atapnya. Dimulai dari sini kita tambahkan 14 blok beton warna abu muda. Lalu ke kiri kita tambah 14 blok juga. Dan tahap selanjutnya kalian tinggal hubungkan aja sampai sana ya, jadi membentuk sebuah kotak. Karena ukurannya 14x14 ya teman. Dan tahap selanjutnya seperti biasa kalian tutupi aja sesuai bloknya ya. Oke guys, tahap selanjutnya di sini kita akan membuat pola bangunannya. Dimulai dari sini kita tambah 10 blok beton warna putih ke depan. Lalu ke kanan kita tambah 2 blok. Dan di belakangnya kita tambah papan kayu X sebanyak 4 blok. Lalu 6 panel kaca warna biru muda. Selanjutnya ke belakang kita tambah 8 blok papan kayu X. Dari depannya kita tambah 3 blok beton warna putih. Dan sudah sejajar, langsung saja kalian hubungkan. Oke, seperti biasa kita akan meninggikan semua polanya sebanyak 2 blok lagi. Tahap selanjutnya di sini kita hancurkan 2x3 untuk pintunya. Tahap selanjutnya kita akan membuat pola atapnya. Dimulai dari sini kita tambahkan beton warna abu muda. Kita ikut aja polanya.
Dan di sini kita tambah 1 ke depan. Lalu ke kanan kita panjangkan lagi. Dan kita sejajarkan. Sampai sejajar dengan blok putih ini ya. Nah, oke. Dan kalian tinggal hubungkan. Terus selanjutnya seperti biasa kita akan menutupi alasnya menggunakan beton warna muda. Oke guys, mungkin rumahnya udah jadi. Selanjutnya kita akan membuat dekorasinya. Dimulai dari membuat pagar panel kaca. Lalu di sini kita buat pepohonan. Dan di sini dedaunan ek ya. Lalu di pinggir tangga ini juga. Dan di sini kita buat pepohonan lagi. Selanjutnya di depannya kita buat kursi santuy. Kita buat mejanya dan kita buat payung. Memakai strings. Kita buat di sekelilingnya. Dan di atasnya kalian bisa tambahkan karpet. Yang di tengahnya ini kalian bisa gunakan lempeng. Dan karpet lagi jadi merah putih gini ya. Oke. Lalu mungkin aku mau nambahin keset welcome ya. Biar tetap bersih ya kan. Jagalah kebersihan ya kan. Oke. Selanjutnya kita ke kolam renang. Di sini kita tambahkan dedaunan egg juga. Sampai sini. Lalu di garasi ini kita tambahkan tombol kayu pinus. Dan mungkin di sini kita tambahkan bunga-bunga ya. Kalian bisa tambahkan sesuai bunga keinginan kalian. Dan untuk di kolam renang ini ada kesalahan. Di sini kurang satu baris ya teman-teman. Kita tambahkan dulu satu baris beton warna putih. Lalu di tengahnya kita tambahkan kursi santuy. Selanjutnya di sini kita ubah lantainya menggunakan 8 blok beton warna putih. Dan di sini kita tambah 2 blok. Lalu kita tambahkan 2 baris lempeng kuarsa halus. Selanjutnya di sini kita jaraki 1 blok dan kita buat 2 blok beton lagi. Dan untuk yang sebelah sini kita tambahkan jeruji besi sebagai pagar besinya ya. Dan untuk yang di sini kalian bisa tambahkan jeruji besi juga, tapi kalau mau dibuka tutup kalian bisa tambahkan pintu. Pokoknya kalian akalin aja sendiri mau dijadiin pintu apa atau mau pakai redstone ya untuk redstone engineer. Selanjutnya di sini kita tambah dedaunan ek lagi. Dan kita tambahkan karpet warna putih. Dan untuk lantai yang di sini kalian ubah menggunakan smooth stone. Oke, dan satu rumah wadah pun sudah jadi, teman. Oke guys, mungkin segini aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan bisa membuatnya. Tadi kita sudah membuat rumah modern sultan yang cukup besar. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya agar aku tetap semangat untuk membuat video baru. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar dapat notifikasi kalau ada video baru. Kalau kalian punya saran atau pendapat untuk membuat video selanjutnya, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa nonton video ini. Okay guys, thanks for watching, see you and stay awesome!